Dalam video ini, kita akan cuba untuk selesaikan satu soalan yang berkaitan dengan muatan haba tentu. Okey, jadi sebelum cikgu terangkan, cikgu minta untuk kamu semua tolong like dahulu video ini dan komen jika kamu tidak faham apa-apa selepas cikgu terangkan sekejap lagi. Okey, jadi soalannya 100 gram air panas pada suhu 90 darjah dicampur dengan 200 gram air sejuk pada suhu 30 darjah. Dengan menganggap tiada haba yang hilang, kira suhu akhir campuran itu. Okey, jadi macam mana kita nak faham? Macam ni, contoh cikgu lukiskan satu gambar rajah. Yang mana dalam ini kita ada air panas. Air panas ini suhu dia berapa? 90 darjah Celsius. Dan kemudian kita ambil air sejuk. Kita ambil air sejuk yang yang lebih banyak. Okey, jadi kalau yang itu 100 gram, kita ambil yang 200 gram. Okey, jadi air 200 gram ini suhunya 30 darjah Celsius. Jadi apa yang kita buat adalah kita campurkan dia. Kita campurkan kedua-duanya menjadi 300 gram lah. Okey, 200 tambah 100 jadi 300 gram. Okey. Jadi kita nak tahu berapakah suhu akhir untuk kedua-dua campuran ini. Okey, berapakah suhu akhir dia ataupun selepas dia mencapai keseimbangan terma. Okey, yang mana suhu kita akan dapat satu suhu untuk kedua-dua campuran ini. Baik. Jadi macam mana kita nak faham adalah dengan bila kita campurkan dia. Okey, cikgu buat satu gambar rajah yang mudah ya daripada sini. Kita ambil contohlah macam ni. Yang ini semua sejuk dan yang sebelah kiri ini semua panas. Okey, tapi keadaan sebenar tak jadi macam ni lah. Okey, jadi apa yang berlaku adalah haba akan dipindahkan daripada mana? Haba akan dipindahkan daripada yang panas kepada yang sejuk. Okey, haba akan pindahkan daripada yang panas kepada yang sejuk sampailah dia mencapai suhu akhir kita yang kita nak tahu berapakah suhu akhir dia. Okey, sampai mencapai keseimbangan terma. Jadi haba ini dia dipindahkan daripada panas, okey, dari Q kepada panas kepada Q yang sejuk. Okey, haba dipindahkan daripada panas ke sejuk. Maksudnya haba yang diperolehi, haba yang masuk kepada air sejuk adalah haba yang dipindahkan daripada air panas. Okey, ataupun kita boleh buat dalam bentuk rumus. Haba untuk yang panas akan sama dengan haba untuk yang sejuk. Okey, maksudnya adalah yang ini haba yang dipindahkan daripada air panas kepada haba yang diterima oleh air sejuk. Okey, jadi air panas GCM dia, kita dah tahu GCM tadi adalah, okay, cikgu tulis semula, M untuk air panas adalah 100 gram ataupun kita tukarkan kepada kilogram. Kita perlu tukarkan kepada kilogram. Okey, dan GCM untuk air sejuk adalah 200 gram ataupun 0.2 kilogram. Okey, suhu dia adalah, okey, suhu untuk air panas adalah 90. Suhu air panas macam mana cikgu nak tulis? Okey, 90 darjah dan air sejuk adalah 30 darjah. Dan kita tahu bahawa Q bersamaan dengan MC theta. Okey, Q bersamaan dengan MC theta. Ini untuk muatan haba tentu. Jadi, kita boleh tukarkan untuk haba panas bersamaan dengan jisim panas tersebut darab dengan muatan haba tentu dia, iaitu muatan haba tentu air. C adalah muatan haba tentu air darab dengan perubahan suhu. Perubahan suhu ni kita kena tengok ya. Asalnya dia panas, kemudian dia menjadi sejuk. Maksudnya perubahan suhu dia kita kena ambil yang positif. Okey, jadi kita akan dapat 90 darjah, 90 tolak dengan perubahan tolak dengan suhu akhir, T akhir. Okey, kita mesti ambil dia punya nilai positif. Kalau panas, kita kena tolakkan dengan yang sejuk. Okey, panas tolak yang sejuk. Kita tahu air panas dia akan jadi sejuk. Jadi kita ambil suhu awal dia, iaitu suhu panas tolak dengan suhu akhir yang lebih sejuk. Untuk haba sejuk, kita akan dapat GCM sejuk darab dengan air, sebab kedua-duanya adalah air, darab dengan perubahan suhu untuk sejuk. Okey, sejuk ini bila haba dipindahkan daripada panas kepada sejuk, suhu 30 darjah akan meningkat. Jadi apa yang kita perlu isi dekat sini adalah suhu akhir dia. Kedua-duanya akan mencapai suhu akhir yang sama tolak dengan 30 darjah, iaitu suhu awal. Okey. Jadi inilah rumus yang kita akan dapat dan kita perlu selesaikan rumus ini. Baik, jadi macam mana kita nak buat? Okey, pertama sekali kita boleh potong dahulu. Kita potong dulu C sebab dia sama, sebab itu soalan dia tidak berikan muatan haba tentu air. Okey, jadi kalau anda nampak muatan haba tentu tidak diberikan, jangan panik kerana mungkin kita boleh potong sahaja untuk kedua-dua belah. Baik, jadi kita gantikan. 0.1 darab 90 tolak T akhir. T akhir cikgu buat AK saja. GCM sejuk adalah 0.2 darab dengan suhu akhir
tolak dengan 30. Okey, jadi seterusnya kita darab masuk 0.1 darab 90 dengan tolak dengan 0.1 darab dengan suhu akhir. Okey, sama dengan 0.2 suhu akhir tolak dengan 0.2 darab dengan 30. Okey, masukkan dalam kalkulator. 0.1 darab 90 adalah 9. Tolak dengan 0.1 suhu akhir. Sama dengan 0.2 suhu akhir. 0.2. Tolak dengan. Okey, mana T akhir? Okey, betul. So, bukan 0.2 akhir. T akhir. Tolak dengan 0.2 darab 30 berapa ni? Darab 30. Macam mana ni? 0.2 darab 30. Okey, 6. 6. Baik, jadi kita boleh pindahkan yang ini, cikgu pindahkan ke sebelah kanan. Yang tina, cikgu pindahkan ke sebelah kiri. Jadi, kita akan dapat berapa ni? 9 tambah 6 sama dengan 0.2 suhu akhir tambah dengan 0.1 suhu akhir. Jadi, kita akan dapat 9 tambah 6 adalah 15 sama dengan 0.3 suhu akhir ataupun suhu akhir sama dengan 15 bahagi 0.3. 15 bahagi 0.3 kita akan dapat nilai 50. 50 darjah Celsius. Jadi suhu akhir dia akan dapat 50 darjah Celsius. Okey, lagi satu cikgu nak cerita adalah jika soalan ini soalan dalam bentuk kertas kertas objektif ya. Kertas 1. Okey, kalau diberikan suhu panas ini 90 darjah. 90 darjah dan suhu sejuk dia 30 darjah. Suhu akhir dia mestilah antara kedua-dua ini. Macam dalam kes kita, kita dapat 50 darjah. Okey. Jadi kalau suhu tu dia, pilihan jawapan dia berikan 20 darjah Celsius, 100 darjah Celsius. Yang ini semua kamu kena buang. Kenapa? Kerana dia lebih. 20 darjah adalah bawah. Okey. Kalau kita buat dalam satu gambar aja, cikgu lukiskan di sebelah kiri. Okey. Kalau kita dapat 100 darjah Celsius. Okey. Lepas tu, suhu asal dia 90 darjah Celsius. Kita juga ada 30 darjah Celsius untuk sejuk dan 20 darjah Celsius. Okey. Kalau diberikan pilihan jawapan, diberikan pilihan jawapan 100, kamu mesti buang. Kenapa? Kerana dia bukan antara 30 dan juga 90. Begitu juga dengan 20. Kena buang kerana dia kurang ataupun dia bukan antara 90 dengan 30. Jadi kita dah dapat 50 darjah Celsius. Jadi ini antara jawapan pilihan jawapan yang betul dan kita dah tunjukkan melalui pengeraian bahawa ini adalah jawapan yang betul. Okey, jangan lupa untuk like, subscribe dan share kepada rakan-rakan kamu.